Hai, aku punya dua paket besar dan aku ingin mengunboxingnya. Oke, pertama-tama yang ini dulu ya. Kita buka. Nih ya, tuh paketnya memang harus di videokan pembukaan paket. Oke, sekarang kita buka. Hati-hati, jangan sampai isi dalamnya itu ikut ke gunting. Nah, nih, mana sih? Aduh, tuh. Sama tuh nanti ke disclose dong. Nah. Kelihatan dong. Ini ada tas dari Tory Burch. Kalau kata anakku itu namanya Tory Birdie. Aku nggak tahu dia dapat sebutan Tory Birdie itu dengernya gimana sih. Jadi ini adalah tas Tory Burch dengan nomor serinya ini. Tuh. Stylenya 64963, color 687, meadow sweet, rose gold. Oke. Okay. Oh, ini ada invoice-nya. Yay. Ada invoice-nya. Oke. Okay. Nih, dapat seperti yang kita tahu ini adalah DB ori-nya si Tory Burch emang seperti ini. Nah, ini dia. Tuh. Ini sekarang tag yang baru kayak gini ya, guys. Tuh. Jadi tagnya begini, Tukira chevron small comfortable shoulder bag, meadow sweet rose gold, suggested retailnya $548 tuh. Terus ini ada apa namanya, ada kodenya. Nah ini seperti ini, jadi dia warnanya ini warna pink ya, meadow sweet itu tuh warna pink tapi bukan pink moon, dia pinknya tuh lebih ke dusty. Menurut aku cakep sih ini warna pinknya. Oh, tapi ini cukup kenceng juga. Oh, ini masih ini magnetnya masih magnet yang lama, belum yang kotak tuh, si magnet yang lama. Terus ini, jadi dia yang dimaksud dengan rolled gold itu adalah kayak gini goldnya tuh. Goldnya tuh kayak apa ya, kayak rolled brass gitu, jadi bukan emas, bukan gold yang emas gitu loh, atau bukan gold yang emas gitu, tapi lebih ke kayak gold yang vintage gitu kali ya, vintage gold gitu kali ya. Nah ini dalamnya sama seperti tas-tas yang biasa, jadi dia ini bisa di, jadi yang size small ya, bisa di sling dan juga bisa di shoulder gitu. Cantik ya. Lalu kita coba review lebih dalam, tapi sebenarnya ini udah pernah aku review sih sebelumnya, bisa dicek di video-video aku sebelumnya tuh. Cuma ini mungkin masih magnet yang lama ya. Kalau yang baru itu kan udah yang kotak gitu, tapi nggak apa-apa, tetap cakep juga kok.
Oke, kita unboxing satu lagi. Ini kita singkirkan dulu ya guys. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Ada yang bisa nebak nggak? Apa ya? Buka dulu. Yang pasti ini tas juga. Cuman kita lihat ini tas apa? Tas yang mana? Wah, kelihatan nggak? Udah kelihatan belum dari bayangannya? Kita lihat dari bayangannya. Ini tuh apa ya? Tara. Aduh, susah. Nah, ada yang tahu nggak ini tas apa? Ini tasnya tuh juga hits banget loh di dunia pertasan. Tara. Nah, tuh ini adalah tas. Di sini ada namanya. Ini adalah tas Kate Spade Flower Jacquard Everyday Medium Tote. Ini adalah tas yang banyak dicari sama orang-orang. Jadi kemarin itu Kate Spade juga lagi diskon. Jadi kemarin tuh sempat barengan semua brand. Kayak Kate Spade, Michael Kors, Tory, Burberry, Coach, semua itu diskon extra sale, dan ini lumayan banget extra sale-nya ya. Nah, tuh itu lumayan banget extra sale-nya. Ini yang size medium, ada juga yang buktut gitu, dia kayak Dior gitu, kayak tote-nya Dior, jadi dia bentuknya kotak gitu. Tapi kalau ini tuh dia bentuknya lebih ke nggak kotak, dia bentuknya kayak ke tote gini. Aku sih personally kayaknya aku lebih suka ini sih ya, kayak lebih luwes aja gitu, tapi selera sih. Nah, ini tag-nya tuh, dan dia dapat dust bag ori karena memang ini tuh produk butiknya Kate Spade. Terus ada gantungan ini tuh Kate Spade. Dia dapat tali panjang juga karena memang ini tuh talinya pendeknya tuh nggak bisa dijadiin shoulder ya. Nah, ini pendek banget, jadi nggak bisa dijadiin shoulder. Jadi kita kalau mau jadi ini tuh modelnya tuh dijinjing atau dipakein tali panjang gitu. Terus dapat pouchnya juga tuh, ada pouchnya di dalam. Karena ini bener-bener konsepnya tuh open gitu, jadi ya konsepnya open tote gitu. Jadi memang disediain ini, disediain apa namanya, clutch gini untuk nyimpan barang-barang berharga kita kayak handphone atau apa. Handphone, dompet, duit gitu taruh di sini. Tuh. Terus dia di bawahnya ada fitnya, ada kakinya. Jadi nggak usah khawatir kotor, guys. Ya, oke. Okay. Sekian dulu sih review tas aku hari ini. Unboxing tas, ada 2 unboxing hari ini. Nah, next kita akan ketemu di unboxing tas berikutnya, karena masih akan ada banyak tas-tas yang aku PO dan akan segera datang. Oke, ditunggu review detail berikutnya untuk kedua tas ini. Oke, bye.